Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, Ananda Soleh dan Soleha, mata pelajaran kita hari ini adalah pendidikan Al-Islam. Materinya tentang pengertian dan contoh tahayul. Pengertian tahayul. Tahayul secara bahasa artinya khayalan, sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang hanya ada di dalam khayal belaka. Perbuatan tahayul bisa juga berupa membayangkan atau menghayal dan mengait-ngaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu, padahal anggapannya ini tidak ada dasarnya dalam Islam. Perbuatan tahayul ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Islam melarang keras perilaku tahayul, karena perilaku tahayul bisa mempengaruhi akidah atau keyakinan kita kepada Allah. Contoh perbuatan tahayul antara lain, 1. Percaya bahwa angka 13 akan mendatangkan sial. Yang kedua, percaya bahwa apabila seseorang tertimpa kotoran cicak, maka dia akan mendapatkan rezeki. Yang ketiga, kepercayaan bahwa bulan Safar adalah bulan yang penuh kesialan.